Hey guys, kembali lagi dengan Bunker Mainan. Hari ini kita mau kembali mereview sebuah diecast keluaran Panzerstall. Ini adalah sebuah diecast dengan skala 1 banding 72 yang sudah banyak yang saya review kemarin-kemarin ya. Cuman yang kemarin-kemarin saya review itu kebanyakan adalah merek Dragon dan itu merupakan dari series Dragon Armor. Nah, kalau sekarang yang akan saya review adalah dari koleksi saya, tapi ini bukan merupakan merek Dragon Armor, tapi ini adalah keluaran dari Panzerstall. Panzerstall ini termasuk salah satu produsen diecast yang cukup baik ya di luar sana ya. Cuman mungkin masih di bawahnya si Dragon Armor. Cuman ada beberapa model yang di Dragon Armor tidak ada, tapi dikeluarkan oleh Panzerstall. Nah, salah satunya ini adalah ini. Nah, yang sekarang akan kita review adalah sebuah Sonderkavalzug 234 seri yang ini. 234 garis miring 1. Oke, sebelum itu kita akan melihat dari dusnya dulu ya guys. Jadi kalau dusnya dari Panzerstall ini mirip seperti Dragon Armor dengan open open box ya. Ini ada masih ada mika pelindung lagi dari plastik blisternya. Lalu kalau dari sini kelihatan ini item number 88012 dan ini modelnya adalah Sonderkavalzug 234 garis miring 1 dari 4th Panzer Division, lokasi di Danzig 1945. Nah, ini dia belakangnya cuma begini doang. Lalu di bawahnya ini true to scale, authentic detailing, fully assembled diecast model. Ini produksi tahun 2008. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita buka. Saya beli ini sebenarnya tidak sengaja ya, namun ya. Waktu itu sedang melihat website keluar, di mana dia mereview, di mana dia menjual diecast tank dari Dragon. Dan saya melihat ada salah satunya ini adalah si Sonderkavalzug 234 ya guys. Kalau untuk harga si Panzerstall ini lebih murah dari si Dragon ya. Walaupun sama-sama ada yang dikeluarkan dari tahun 2008, tapi yang ini saya dapatkan jauh lebih murah dari Dragon. Oke, kalau untuk modelnya mirip-mirip seperti Dragon Armor, dia mendapatkan si plastik mika dengan base warna hitam. Di base-nya juga dia disecure dengan dua buah baut, dua buah bolt. Lalu kelihatan di situ dia disecure di tengah-tengah ya, sama seperti Dragon Armor mirip ya. Kalau untuk mikanya seperti ini, mirip ya, cuma kelihatan dia lebih tebal kualitas plastiknya. Nah, ini dia modelnya untuk 234 Sonderkavalzug 234. Sedikit info mengenai vehicle ini yang akan kita review. Ini adalah sebuah recon vehicle ya, reconnaissance vehicle. Jadi kendaraan yang biasa dipakai untuk pengintaian. Dan ini bukan untuk tempur di garis depan dengan tank-tank dengan lawan armored vehicle-nya musuh ya. Tapi kebanyakan ini cuma untuk recon atau untuk membantu infantry. Kebanyakan dia diperlukan karena hanya untuk recon ya. Dan makanya itu dia dibikin lightweight, jadi ringan ya. Jadi bisa cepat kabur dari musuh, bisa cepat melaporkan situasi di lapangan dan lain-lain. Nah, seperti itu. Ini yang versi awalnya dengan garis miring 1, di mana dia memakai turret di atasnya. Dan ini dilengkapi oleh 2 cm ya. Kampfwagen kanon ukuran 2 cm. Ini di-fit di dalam turretnya. Selain Kampfwagen kanon yang dipasang, dia juga menggunakan sebuah MG ya. Jadi ini adalah MG dipasang sebagai coaxial. Dan ini sistemnya turretnya ini dia manually traverse ya. Jadi bisa belok kiri kanan itu dengan manual, dia tidak otomatis. Dan ini modelnya merupakan open top. Open top itu di mana ini bisa terbuka ya guys kalau di medan perang ya. Tapi kalau untuk khusus untuk model ini dia tidak bisa dibuka. Ini fix. Jadi ini fix. Tapi kalau aslinya bisa dibuka nih guys. Jadi kurang lebih begitu untuk detailnya. Dan ini, seperti yang saya bilang, ini adalah recon vehicle. Jadi kalau untuk komunikasi dengan garis depan dan belakang itu sangat penting. Makanya dia ada radionya ada dua nih antenanya. Nah, kalau ini untuk indikator buat driver supaya dia tidak mengenai building di sampingnya, jangan sampai ini menabrak bagian samping dari building yang dia lewati ya. Jadi dia ada 4 indikator depan belakang, depan 2, belakang 2. Nah, itu bukan antena ya guys. Kalau antena ada dua ini. Nah, kalau untuk warnanya ini cakep ya. Dia ada trick 3 color ya. Ada warna seperti sand, seperti kaki ya. Terus ada warna hijau dan warna coklat tua. Jadi 3 warna juga, trick color juga deh. Dan ini dipakai menurut di Danzig tahun 1945. Kalau untuk secara kualitas, kalau kalian lihat nih, untuk roda-rodanya sih kelihatannya agak kasar ya. Ini semuanya statis ya guys. Terus di bagian belakangnya juga ada roda ininya, roda serepnya, ban serep. Kalau untuk pewarnaannya sih lumayan ya, lumayan cakep ya. Jadi ini
Untuk rodanya pun di kemo, untuk badannya di kemo. Ini kompartemen samping. Nah, seperti itu, guys. Terus ada, kita bisa lihat ada plat nomornya. Ada plat nomornya WH, Wehrmacht. Lalu ada di insinianya, insinia 4th Panzer Division ini. Nah, dia seperti itu. Untuk sonde kapal Su-234 ini di ada isinya 4 kru ya. Jadi ada loader, gunner, commander, dan juga driver. Driver di bagian bawah, di dalam superstructure-nya. Kalau yang commander di bagian kiri, dan loader gunner-nya di bagian kanan. Yang menguasai cannon-nya di samping sini. Nah, kurang lebih begitu, guys. Kalian lihat gimana menurut kalian detailnya? Kalau menurut saya lumayan bagus ya. Kalau lihat ini mungkin tidak terlalu detail banget, tapi lumayan ya, tidak mengecewakan lah kalau untuk ukuran sonde kapal Su-234 ini. Dia lumayan di picture dengan baik. Saya belum membuka dia dari base, tapi kelihatannya kalau ini seperti melayang ya, guys. Tapi sepertinya ini sih sangat ringan ya. Dia tidak ada pemberat ditaruh di dalamnya. Lalu untuk turret, turret tidak bisa digoyangkan. Dia statis, fix ya. Nah, ini cuma static model doang ya. Nah, kurang lebih begitu, guys. Kalau untuk sonde kapal Su-234 garis miring 1 buatan Panzerstall ini. Sebentar nanti untuk kalian yang baru join channel saya di Bunker Mainan, saya sudah mereview banyak diecast Dragon Armor, diecast tank dengan skala 1:72. Nanti kalian kalau ingin melihat lengkapnya koleksi yang setelah saya review, kalian bisa melihat playlist saya dengan title Dragon Armor. Dragon Armor Diecast Tank. Nah, seperti ini, kalian scroll ke bawah, itu adalah tank-tank yang sudah saya review sebelumnya. Nah, jangan lupa kalian nonton video ini sampai habis, nanti saya akan memperlihatkan video dia zoom, memperlihatkan detail-detailnya dari jarak dekat, dari samping, kiri, kanan, atas. Semuanya akan saya perlihatkan dengan baik untuk kalian. Oke, guys, begitu aja kurang lebih untuk si Panzerstall ini. Berikutnya saya masih ada beberapa, ada 3 buah lagi Panzerstall Armored Reconnaissance Vehicle, sonde kapal Su-234 ya, cuma dengan seri lain, dengan armored, dengan persenjataan berbeda. Nanti kalian tunggu, kalian bisa lihat nanti videonya, saya akan mereview nanti. Thank you, guys. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa diberikan like, dan kalian bisa komen, dan juga di-share ke teman-teman kalian yang menyukai diecast tank. Dan jangan lupa kalian subscribe ke channel saya di Bunker Mainan, supaya tidak ketinggalan video-video diecast maupun video-video mainan action figure, statue, maupun mainan anak perempuan yang bisa kalian share ke teman-teman kalian maupun saudara-saudara. Oke, guys, begitu saja untuk si Panzerstall ini. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. See you later. Bye.